Astagfirullahaladzim. 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 Mas, mas. Bangun, bangun, bangun. Mas, siap. Oke. Mas ini dulu, Mas. Ya. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kita di Mitos Kendari. Mitos Kendari. Ya. Menanggapi itu kasus si pocong itu yang datang, yang berani-berani datang di padepokan. Entah apa maksudnya, dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi mungkin masih belum bisa, maksudnya berinteraksi dengan kami, belum bisa, makanya dia masih kayak malu-malu ya, kayak manusia saja malu-malu dia masih. Iya. Nah, makanya dari itu kita akan panggil lagi dia, maunya apa nanti kami akan bantu. Kayaknya dia ingin dibuka tali pocongnya, makanya kita akan coba panggil lagi, siapa tahu dia mau dipanggil, nanti kita akan berinteraksi bersama dia. Maunya apa? Ya kita akan turuti, entah itu resikonya besar atau kecil, ya intinya kita nanti akan bantu dia sampai tuntas masalahnya. Mas, ya. Berdoa bersama dulu mas. Mudah-mudahan nanti dia cepat diterima amal ibadahnya ya, supaya tidak menjadi arwah penasaran lagi dan mengganggu warga sekitar ya. Iya. Bismillah. Di sini kami ditemani oleh Ari dengan Alex. Kita bertiga ya, karena kemarin berdua tidak mampu. Bukan ya, tidak mampu, kewalahan kita. Nanti kalau ada yang satu kan nanti ada yang bantu juga tuh. Biar nantinya kita selamat, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa yang sampai terjadi pada diri kita. Itu, oke. Kita mulai bawa lilin. Ini lilin sudah siap, korek sudah ada. Dah. Oke, sudah. Kita sebentar panggil dia. Pasti dia akan muncul. Karena itu hari, kenapa kita panggil secara gampang? Nah, itu hari kita hanya bagaimana ya? Kita hanya bicarakan dia, dia langsung muncul. Apalagi sebentar kita panggil dia, dia akan langsung datang pastinya. Ya. Oke. Ikuti kami. Ayo, ikut dia. Hah? Bagus ya. Terserah. Tunggu mas, tunggu mas. Nyalain santer dulu mas. Oke. Pocong. Halo, saya datang. Assalamualaikum. Kita jalan ya, panggil ya. Ya kesana, mas. Wes. Ada korem. Korek. Korek enggak? Saya tunggu. Ari di mana Ari tadi? Ini. Tunggu sini ya. Agak maju sini, maju. Enggak apa-apa, Mas. Di sini ya. Mas, sini dulu, Mas. Ini maju, ini muncul enggak, Mas? Insyaallah. Mas, kau di situ, Mas. Di depan situ, Mas. Sudah mau muncul si pocong, matikan senter. Sentermu ya. Beli sapinya? Dia malu-malu. Ih, banyak nyamuk lu. Kenapa ini? Angin mungkin, Mas. enggak. Ini aja. Okay.
Jadi gimana mas? Masih lama kah mas? Ya ditunggu, datang. Senternya aja dipilih. Baunya sedang enak. Iya. Mas Ari, ya. Bau enggak nih? Ya, kayak bau ini. Baunya gimana? Bisa diceritakan? Di sini, di belakang. Oke, oke. Bisa diceritakan ini baunya? Sangat kayak bau-bau enggak enak, Mas. Kayak bau-bau bangkai gitu ya? Iya, kayaknya dia akan datang. Duduk saja. Duduk ya. Duduk. Ih, bisa tahu? Minta tolong. Nih. Ah, gini aja. Ini lebih bagus nih. Bau bangker sumpah. Mas Ari? Ya. Di Mai. Mas. Kok ada asap? Asap apa ini, Mas? Asap apa ini? Apa ini mas? Bau bangkai. Apa ini mas? Coba bangun ini, bangunkan. Astagfirullahaladzim. Mas, bangun, bangun. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullahaladzim, terbakar. Astagfirullahaladzim, terbakar. Dekat mas. Apa itu? Mas, apa tadi mas? Coba dekat mas. Apa ini mas? Tiba-tiba menyala mas. Astaga. Coba mas, matikan mas. Mas, astagfirullah. Mas, apa itu mas? Matikan. Sudah mas. Lilin. Mas. Ya, makasih mau ambil sini ya. Sudah mas. Oh, maaf. Oke. Oke. Tapi jangan dengar setelah seluruh sini. Seperti itu.
kontraksi dulu mas. Buka dimensinya mas. Namanya Yusril. Siapa mas? Yusril. Kamu ingat-ingat ya kalau dia panggil lagi namanya okay. Yusril. Yusril. Oke. Okay. Ya. Yusril. Mas Ari ingat Mas Ari? Ya. Terima kasih kamu sudah kasih tahu namamu ya. Kalau saya panggil kamu, kamu muncul sini ya. Oke. Terus kenapa kamu masih gentayangan di sini? Kalau memang kamu mau dibuka tali pocong, ya oke, saya buka sekarang ya. Tapi kamu jangan menampakkan diri lagi sama warga. Kasihan. Kalau sama saya, oke lah. Gitu. Mau apa sekarang? Nggak bisa. Apa maunya mas? Maunya berteman sama kita. No, nggak bisa. Oh, nggak bisa bos. Bangsamu lain. Bangsaku, ya bangsaku. Bangsamu, ya bangsamu. Kamu itu sudah berada di alam lain. Jadi kamu yang tenang di sana. Kalau kamu mau berteman sama saya, nggak bisa. Gitu. Ya, jangan ya. Jangan. Mau meludah, mau meludah. Andalanmu begitu, jangan meludah. Mas, jangan meludah. Misalnya kalau kita kena ludahnya apa efeknya, Mas? Ya, sini mau anu. Kayak membusuk gitu, Mas ya? Masuk lebih dekat tadi. Mukanya hancur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, itu mulutnya kenapa, Mas? Hancur ini. Sudah belatung ini, busuk ini. Kok jadi tebal gitu, Mas? Matanya enggak ada. Matanya enggak ada, sudah hancur kan. Ih, mundur dulu. Oke. Lalu. Ya sudah, kamu saya buka tali pocongmu ya. Wey, dia meloncat. Ingin bermain kayak. Kamu saya buka ya? Iya. Wey. Ini bisa dibuat bercanda kayaknya. Iya, Mas, bisa, Mas. Buat hiburan, Mas. Oke, Yusril. Sekarang kalau kamu mau berteman sama saya, oke, tidak apa-apa. Tapi kamu jangan mengganggu warga lain. Kalau kamu mengerti, kamu loncat. Iya. Yeah! Oke. Okay? Oke. Okay. Kita sudah punya teman satu lagi yaitu siapa namanya? Yusril. Yusril. Nama si pocong yaitu pocong. Oke. Oke, okay. Kalau saya tanya kamu, kamu laki-laki atau perempuan? Kalau kamu jawab laki-laki, kamu loncat 2 kali, kalau perempuan 1 kali. Ya. Ternyata berarti bisa dibuat bercanda. Bercanda. Ya, oke, okay, Yusril, sekarang kamu sudah enggak takut? Alek, udah takut? Sedikit, Mas. Kamu takut? Sudah enggak? Oh. Memberani dia, Mas. Saya juga agak merinding sedikit. Iya. Melihat namanya, lihat mukanya, Mas. Sudah. Iya, sudah mas. Hancur ya. Apalagi bagian okay. Bibirnya itu, Mas. Tebal sekali, Mas. Yusril, sekarang saya tanya lagi. Kamu kalau masih mau berteman sama saya, oke. Okay. Berarti kamu tidak mau dibuka tali pocong. Kalau kamu mau dibuka tali pocongnya, loncat 1 kali. Kalau kamu tidak mau, 2 kali. Oh, berarti mau, Mas. Oh, mau. Berarti mau, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya sekarang, tapi kalau dia dibuka, udah bisa berteman sama saya. Dia tenang. Oke lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya tanya kamu sekali lagi ya. Kamu mau saya buka atau tidak? Tidak. Kalau kamu mau dibuka, loncat 1 kali. Kalau kamu tidak mau dibuka, 2 kali. Tidak mau. Dia mau berteman sama ya, oke. Okay. Kalau kamu mau berteman, oke. Okay. Saya ajak kamu jalan-jalan kemana, saya akan ajak. Tapi Yusril gak boleh mengganggu orang ya. Kalau iya, loncat 1 kali. Ya. Berarti mau. Kita kerja itu. Oke. Okay. Kalau kamu memang pocong ganteng, kamu loncat 100 kali. Loh, enggak loncat berarti jelek, Mas. Jangan. Meludah dia. Oke, Yusril. Sekarang kalau mau begitu, kamu sekarang boleh pulang. Nanti kamu saya ajak. Kalau saya mau bermain kemana, kamu ikut saya panggil ya. Kalau kamu saya panggil, kamu datang dengan sebutan Yusril ya. Kalau iya, loncat 1 kali. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih ya, Yusril. Bisa berjabat tangan? Ya enggak bisa, Mas. Kan oh, iya, kan Andi. Aduh. Sorry. Oke, kalau itu ya. Yusril, terima kasih.
sekarang kamu pergi ke asalmu ya. Oke. Ini sudah kan pergi. Tidak mau pergi dia. Tidak mau pergi. Ngomong yang kencang, Mas. Yusril, kamu pergi ya. Udah hilang dia, Mas. Hah? Udah hilang dia, Mas. Ngapain Masnya tadi? Sudah hilang enggak? Masnya tadi ngapain? Oh, cepat. Ya. Oh. Oke. Sudah hilang namanya Yusril. Yusril. Oke. Oke, terima kasih ya Yusril. Eh, jangan panggil Mas, nanti muncul lagi, Mas. Oke, sekarang hidupkan flashnya. Sekarang sudah berteman ya. Pertama ngeri ya. Karena kan, kamu lihat apa tadi? Pocong. Pertama anu api. Oh iya, api, Mas. Iya, pertama wow. Api keluar ya, api. Itu mungkin salam siapa dari dia ya. Iya. Ya, terima kasih. Tapi kalau kita kebakar enggak lucu, Mas. Iya, maksudnya ya itu. Oke. Berarti kita dua kali dibuat panik oleh Yusril. Jadi sekarang kita sudah berteman sama Yusril. Kita nanti ajak dia untuk jalan-jalan kemanapun dia mau, nanti saya akan panggil dia. Oke? Oke. Bagaimana? Kamu baru satu kali lihat Yusril? Iya, saya baru satu kali lihat Yusril. Dua kali sama Yusril dilihatkan begitu. Sekali dengan sekarang mukanya sudah hancur dia. Begitu ya, kasihan Yusril ya. Iya. Oke lah, kalau begitu nanti kita panggil lagi Yusril, oke? Oke. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Fit, kan?